Halo guys, berjumpa lagi di Rizro Channel. Hari ini kita mau main game Sakura. Yuta, ayo kita ke Yuba dulu ya Yuta. Kakak Yuta udah lapar. Kita ke Yuba ya Yuta. Oh iya, di sebelah sana. Halo Mbak. Kita mau ke rumahnya Kak Sakura dulu untuk bilang ke Kak Sakura kalau kita mau beli ke Umat. Kira-kira Kak Sakura mau gak ya ke Umat? Ayo kita panggil ya. Kak Sakuranya mana sih? Kak Sakura, mana Kak Sakura? Gimana sih Kak? Ini yang benar Kak Sakura atau Kak Teika? Kak Sakura, kan kita bawa ajak ke Yuban ya. Kita bawa ke Yuban, tahu gak? Taulah Kak. Kita kalau gitu, Kak Sakura, sini. Kak, ayo kita ke Yuban yuk Kak. Ayolah Kak. Ayo. Yeay, Kakak bolehin. Ayo Kak. Yeay, boleh deh sama Kakak. Ayo Kak. Ya udah kalau gitu Kak, kita ke Yumak dulu ya. Nah, ini udah mau sampai Kak. Aku mau sendiri aja ya Kak. Yuta, gak boleh sendiri loh kalau ke Yuman. Gak mau Kak, aku mau loncat-loncat di sini dulu Kak. Seru sekali di sini Kak. Aduh, aku bisa loncat-loncat ini Kak. Ada Kak, aku bisa loncat, Kakak tidak bisa. Mia, tunggu. Gak menungguin lah. Kak Sakura nyampe di luar. Mbak, saya mau beli ini dulu ya. Kopi sama... Saya hari ini mau begadang ya, Pak. Hehehe, begadang jangan begadang, Mbak. Mbak, kalau gitu makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Aku kalau gitu mau pulang ke rumah dulu deh. Kak, numpang rumah dulu ya, Kak. Aku kali ini gak mau pakai rumahku dulu, tapi pakai rumahnya Kak Sakura nih. Kalau gitu ayo kak. Piung. Aduh Yuta, jangan loncat-loncat. Maaf Kak, aku suka sekali dengan loncat. Kak Yuta, kok loncat-loncat sih? Gak apa-apa lah Miu, sekali-sekali aja. Kak Yuta suka loncat-loncat nih, biar cepet nyampe. Ayo Yuta, udah mau nyampe. Kita makan dulu ya. Tadi Kakak beli apa ya? Kakak lupa. Kita sekarang pergi ke rumah aja ya. Oke Kak, ayo Kak, kita makan dulu. Oke, kita duduk dulu di sebelah sini. Ayo duduk. Yuk Kak Sakura, ayo. Ayo. Sekarang kita mau minum dulu. Ada kopi. Kalau gitu kita ngopi dulu ya masih. Kita ngopi dulu. Salah. Oke. Kita ngopi. Oke, udah selesai ngopinya. Ada kucing. Kak, ini kucingnya siapa, Kak? Itu kucingnya Kak Sakura. Oh, gitu ya, Mio. Kok Mio sih yang jawab, padahal aku tanyanya sama Kak Sakura. Ya udah kalau gitu kita ke sana dulu aja yuk. Aku mau ke sana soalnya. Kira-kira di sana Yuta enggak boleh kayak gitu. Sini Kakak pegang aja. Ya Kak. Kakak. Ikut Kakak kamu ini ya. Ayo kita pergi aja. Kamu mau makan ya? Kita kesini aja kalau gitu. Aku mau gendong kamu. Aku gendong Yuta aja ya Kak. Nah ya, kalau kamu aku gendong. Aku punya tempat makan tapi beda, bukan di situ. Di mana Kak? Nih aku di sini, namanya
restoran. Ini bukan kafe ya, tapi restoran Yuta. Oh, kukira tadi kafe kok. Kalau kafe aku mau ngopi, nggak ada kopi. Oh, yaudah kok. Masih kecil ngopi-ngopi ini. Halo Mbak, mau pesen dulu ya sayang. Ya saya pesen dulu. Ayo pesen. Kita duduk di atas aja yuk. Aku punya ide. Gimana ya? Oh, aku gimana kalau aku jadiin bayi aja ini mbak-mbak. Oh, tuh. Nah, terus aku ganti. Terus, tapi bukan Kak Sakura. Sana dulu Kak Sakura. Oke. Mbaknya mau kita gantiin baju ya. Mbaknya kita jadiin bayi. Ya, halo Celine. Kamu jadi Celine. Sini Celine, kamu di sini aja ya. Dadah, selamat tinggal. Leh. Kok kamu di sini? Yuta, tunggu Kakak. Iya, Kak. Ayo kita duduk kalau begitu. Duduk. Aku mau pesen apa ya? Ya, aku lupa pesen di bawah. Ya, pesen. Aduh, gimana nih? Pesen apa ya? Lah, tinggal $0 ini gimana ceritanya? Ya udahlah kalau gitu kita balik dulu deh ke rumah buat ngambil uang. Aduh, lupa. Aku lupa waktunya bawa uang, weh. Aduh. Nah ini nih. Susah banget sekarang kita ke rumah kita ngambil uang juga ya. Biar kita dapat uang. Uang kita masih tinggal adol sih. Gak terima saya. Aduh. Gimana kalau uangnya nol? Gak bisa beli jajan. Nah sekarang ke rumahnya. Kak ini Kak Tega dulu. Kak kok rambutnya kayak Ron Kendrell Kak? Barusan diganti. Oh, pantas rambutnya kayak Androl Kendrol itu loh, Kak. Ya emang. Ya udah kalau gitu, Kak. Makasih ya. Aku mau balik lagi ke sini. Kira-kira mereka nyariin atau enggak ya? Maaf ya Yuta, Miu, Celine, Kak Sakura. Maksudnya kan Yuta aku ya. Kenapa aku manggil nama sendiri? Ya udahlah kalau gitu kita masuk dulu. Semoga aja mereka nggak ngeliat aku nih. Biar gak dimarahin. Mbak-mbaknya di sini juga udah ngehilang. Mbak itu tumben masuk sekarang. Nih, ada Yuta sama Mio. Kak Sakura mana? Aduh. Gimana sih ini Kak Sakura? Kak, lama-lama nanti kakak di itu dong. Di apa Yuta? Dipukul semua orang lain Kak kalau kakak joget-joget begitu. Gimana caranya aku makan Kak? Menunya aja gak ada. Aduh, aku mau pesen ini aja deh. Pancake ya. Aku suka sekali dengan pancake. Nih, aku makan dulu. Loh, kok sama kita Yuta? Maksudnya Mio makan pancake. Iya dong, Kak. Aku pesen pancake. Yuta. Kalau gitu, abis makan kita pergi dulu ya. Nah, udah selesai nih makannya. Ya udahlah, kalau gitu kita pulang dulu ya. Nah, kalau sudah... Udah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye teman-teman.